adik-adik, sebelum mulai ibadah, ayo kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini. Sekarang kami akan memulai ibadah, Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Halo Yo, kamu lagi Halo. Ngapain? Oh ini aku lagi baca Alkitab nih. Ngapain kamu baca Alkitab? Kita kan masih banyak kerjaan. Aku lagi kesusahan nih. Oh nanti aku bantu Fon. Tapi yuk baca Alkitab sama-sama dulu yuk. Males banget baca Alkitab. Paling isinya gak jelas. Ceritanya bagus loh ini. Hai Ernest, kamu lagi ngapain? Oh ini tanaman aja sih. Kamu tahu nggak, si Yo itu loh nyuruh aku baca buku yang nggak benar. Hah? Yang benar? Iya. Yaudah ya kita ketemu si Yo yuk. Ayo, ayo. Yo, katanya Koni kamu suruh dia baca buku nggak benar ya? Mana bukunya mau kebuang? Alkitab. Oh, Alkitab toh. Maaf ya aku nunggu kamu. Koni, benar katanya Yo. Kamu harus coba belajar Alkitab. Karena dari Alkitab ini kita bisa menolong Tuhan sama Roh Kudus loh. Iya, kan tadi kamu bilang kamu kesusahan tuh. Tuhan tuh mau menolong kamu loh. Iya deh, mulai sekarang aku mau coba mengenal Tuhan Yesus. Makasih ya teman-teman. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya ini? Nah, kalau Kak Foni gimana nih kabarnya? Luar biasa. Kalau Kak Aurel? Baik dong. Semoga adik-adik semua dalam kondisi yang luar biasa dan pastinya semangat. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga berkat. Sebentar kami akan meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu melalui pujian-pujian ini Tuhan. Biarlah pujian ini hanya meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, tumbuh. Kalau mau tumbuh, tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, katakan. Kalau mau tumbuh, glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Adik-adik, yuk bisa digandeng temannya yang di kiri di kanan. Sama-sama kita memuji Tuhan. Ku temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan selalu mendoakan di dalam Tuhan. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama.
seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakan di dalam Tuhan. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi. Mari sama-sama kita datang dan kita masuk ke hadirat yang kudus Bapa. Shalom adik-adik, benar kata Ernest dan Yonatan tadi, melalui Alkitab kita itu bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebentar lagi kita akan belajar tentang kisah mengenai seorang martir yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapakah dia? Ayo kita simak sama-sama ceritanya. The Stoning of Stephen, pelemparan batu kepada Stefanus. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 5 sampai pasal 7 ayat 60. Setelah kebangkitan Yesus, banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Salah satu orang itu adalah Stefanus. Ia penuh dengan anugerah dan kuasa dari Tuhan. Saat ia berkhotbah, banyak orang mendengarkan. Ia membicarakan tentang kebijaksanaan, penyembuhan, kejadian mujizat, dan membuktikan kuasa Kristus di antara orang-orang. Setiap hari, Stefanus pergi ke tempat orang-orang dan membicarakan tentang Yesus. Beberapa kepala dan orang Farisi tidak senang melihat ini. Seorang Farisi itu salah satunya adalah Saulus. Ia membenci orang Kristen dan ingin memusnahkan mereka. Setiap hari, para imam kepala selalu mencari kesempatan untuk menangkap Stefanus. Semakin bertambah banyaknya orang yang percaya kepada Yesus, para imam kepala mengetahui bahwa mereka kehabisan waktu. Beberapa dari mereka memutuskan untuk membuat kebohongan tentang Stefanus. Menyebarkan rumor yang menyatakan Stefanus mengatakan hal buruk tentang Tuhan. Ini disebut penghujatan dan sangat sempurna untuk menuduh dan menangkap Stefanus. Suatu hari, ketika Stefanus sedang berkhotbah, mereka menangkap Stefanus dan membawanya kepada imam-imam agama. Rencana jahat mereka akhirnya berhasil.
Stefanus dibawa ke pengadilan dan di situ ada saksi palsu yang mengatakan, "Orang ini mengatakan hal yang buruk tentang tempat suci kita dan pemerintahan kita. Ia mengatakan bahwa Yesus akan menghancurkan tempat itu. Ia mengatakan bahwa Yesus telah mengubah pemerintahan." Lalu para kepala mendakwa, "Apa yang kamu katakan lagi untuk pembelaanmu?" Ketika Stefanus mulai berbicara, Roh Kudus menghampiri dirinya dan wajahnya mulai bersinar. "Dengarkan aku," kata Stefanus. Semua orang terdiam saat orang yang menyerupai malaikat ini mulai berbicara. Ia mengatakan kepada mereka semua tentang kehebatan sejarah negara itu, ketidakpatuhan mereka yang menyedihkan, dan bagaimana Yesus datang mengubahkan segalanya. Dalam ceritanya, ia menceritakan dosa-dosa mereka dan kejahatan iblis. Mereka tidak menyukai ini sama sekali. Mereka menjadi sangat marah dan memutuskan untuk membunuh dia. Mereka menangkap Stefanus dan menariknya keluar tembok kota. Mereka mengambil batu dan mulai melemparkan batu-batu itu kepada Stefanus. Meski batu-batu itu mengenai tubuh Stefanus, meremukkan tulangnya dan membuat dagingnya memar, Stefanus tidak berhenti berdoa, melainkan dia melanjutkan sabdanya mengenai Yesus. Begitu dia mati, dia berteriak, "Tuhan, jangan simpan dosa ini terhadap mereka." Salah satu orang yang berdiri di sana adalah Saulus, orang Tarsus, seorang Farisi yang akan menjadi Rasul Paulus. Pada waktu itu, Saulus ingin menghentikan orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Di lain waktu, Yesus akan muncul kepada Saulus dan Saulus sendiri akan menjadi orang percaya. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari firman tadi? Yang pertama, kita itu harus memahami bahwa gereja itu punya peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita semua. Dan yang kedua, kita itu harus mengerti bahwa peranan Roh Kudus itu juga penting di dalam kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, kita itu harus belajar. Kalau kita ini harus bisa belajar mengampuni dan kita harus bisa benar-benar mengampuni kesalahan teman kita. Kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh membalas perlakuan teman kita yang mungkin menyakiti hati kita. Tapi kita harus belajar untuk berlaku jauh lebih baik lagi dengan tuntunan dari Roh Kudus. Amin. Yeay, ibadahnya sudah selesai nih. Teman-teman, jangan dimatiin dulu. Bentar lagi kita mau activity. Apakah teman-teman sudah siap activity bersama-sama? Ayo kita activity bersama-sama. Shalom adik-adik, sekarang waktunya activity nih. Miss Natania mau mengajak adik-adik untuk membuat pensil case bertema bunga. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gelas aqua, kertas origami, bolpen, lem atau double tape, dan juga gunting. Oh ya, saat menggunakan gunting harus ditemani oleh orang dewasa ya. Hal pertama yang dilakukan yaitu kita mengambil gelas aqua, lalu ambil kertas origami dan lipat menjadi dua. Lalu adik-adik bisa gunting ya. Setelah itu adik-adik bisa tempelkan kertas origami warna kuning ini ke gelas aquanya. Adik-adik sudah selesai, adik-adik bisa menggambar gambar rumput di kertas origami berwarna hijau. Lalu adik-adik bisa tempel rumput ini di gelas aquanya.
Jika sudah selesai, jangan lupa adik-adik bisa menggambarkan bunga tulip di kertas origami. Adik-adik bisa memberi warna dari kertas origami yang berwarna-warni ya. Lalu adik-adik tempel di gelas aquanya. Sudah selesai deh, gampang kan? Jika adik-adik sudah membuat, jangan lupa difoto dan post di story dan tag @gscskidspm. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.